Pemirsa, hadir dalam peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra, Capres Prabowo ajak pendukungnya saling damai dalam pemilu. Sementara Capres Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar PKB di Banyuwangi, Jawa Timur. Ribuan pendukung dan simpatisan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyambut kedatangannya di Demeru Sanur, Bali, Selasa siang. Prabowo hadir sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra. Dalam pidatonya, Prabowo membahas sejumlah isu terkait dirinya serta isu lain termasuk kontestasi Capres-Cawapres di pemilu ini. Menurutnya kontestasi politik seharusnya tidak ada dendam, namun justru saling berangkul untuk memajukan bangsa. Selain itu, Prabowo berjanji jika terpilih menjadi presiden akan membawa Indonesia ke swasembada pangan, berdikari, serta sebagai negara besar dan maju dengan teknologi ramah lingkungan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pada Selasa siang menggelar kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye yang dihadiri kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin menjanjikan ketersediaan dan kemudahan bagi petani untuk mendapatkan pupuk jika terpilih sebagai cawapres. Muhaimin juga menyoroti sikap istana dalam menyikapi kritik dari Sitifas Akademi berbagai kampus kepada Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.